Sarang laba-laba dibuat melalui serangkaian proses yang kompleks dan terkoordinasi dengan baik oleh laba-laba. Pertama, laba-laba memproduksi benang sutra melalui kelenjar-kelenjar khusus pada tubuhnya. Kemudian, laba-laba menarik dan memanipulasi benang-benang tersebut untuk membentuk rangka sarang. Mereka memulai dengan menarik benang-benang pendek sebagai titik awal, lalu menyilangkan benang-benang tersebut membentuk pola yang lebih kompleks. Setelah itu, laba-laba melapisi pola benang dengan benang-benang lengket yang diberi enzim untuk menangkap mangsa. Proses selanjutnya adalah menambahkan lapisan benang khusus sebagai penguat dan memperkuat struktur sarang. Sarang laba-laba memberikan tempat yang aman untuk bertelur dan melindungi anak-anaknya hingga mereka siap untuk mencari kehidupan mandiri.